Non-Fungible Token atau NFT saat ini tengah ramai diperbincangkan. Hal itu bermula saat seorang pria asal Indonesia yang dijuluki Gozali Everyday mendadak kaya dari hasil penjualan NFT. Diketahui, Gozali Everyday menjual NFT berupa 900 foto selfie yang konsisten diambilnya selama 5 tahun. Tak tanggung-tanggung, Gozali Everyday berhasil mengantongi pundi-pundi rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Oleh karena itu, banyak orang yang penasaran ingin mengikuti jejak Gozali Everyday. Berikut cara menjual NFT seperti Gozali Everyday. Yang pertama, masuk ke situs opensea.io dan membuat akun. Lalu, klik profile pada bagian atas kanan. Masuk ke profile, upload NFT yang ingin dijual melalui wallet. Kemudian, klik sell agar NFT yang hendak dijual masuk ke dalam halaman listing. Lalu, pilih tipe dan tentukan harga NFT. Terakhir, setelah selesai, klik Complete Listing. Perlu diketahui, listing pertama memerlukan wallet. Pasalnya, transaksi dalam jual-beli NFT umumnya menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu, wallet ini bertujuan untuk menerima dan mengirim uang dalam bentuk digital. Adapun mata uang yang digunakan di OpenSea adalah Ethereum atau ETH. Dalam hal ini, kamu perlu menyelesaikan dua transaksi dalam satu waktu. Satu transaksi bertujuan guna mempersiapkan akun untuk menjual NFT. Sedangkan transaksi kedua bertujuan untuk mendapatkan akses ke OpenSea. Setelah membayar biaya yang diperlukan, NFT yang kamu jual akan muncul di halaman marketplace OpenSea.